Ratusan penumpang pesawat charter Citylink dari Saudi Arabia tiba di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah penumpang WNA dan WNI tak luput dari pemeriksaan hasil tes PCR bebas COVID-19 oleh tim gugus tugas. Selanjutnya mereka diarahkan menuju bus yang sudah disiapkan petugas untuk diisolasi selama 5 hari ke depan di hotel yang sudah disiapkan pemerintah. Jadi sebenarnya dalam arahannya kemarin itu adalah seluruh WNA dan WNI itu diharuskan melakukan karantina 5 hari. Nah, itu permasalahannya sebenarnya banyak WNA yang bilang bahwa dia belum dapat pengertian. Nah, ini sebenarnya perlu ditindaklanjuti pada saat maskapai-maskapai akan mendarat, itu mestinya sebelum mendarat mereka sudah announcing pada waktu sebelum mendarat bahwa mereka akan dilakukan karantina selama 5 hari ke depan. Sehingga mestinya pas sampai sini sudah tidak ada lagi saling-saling berbeda pendapat. Pemerintah masih memperbolehkan WNA datang ke Indonesia, namun mulai tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021, pemerintah melarang warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV.